Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel bkt.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengetahui HP Android kalian itu support atau bisa tersambung ke layar TV atau tidak. Jadi di sini pada dasarnya sebelum kalian membeli alat atau kabel yang bisa support ke TV, kalian sebaiknya dicek dulu di aplikasi berikut ini. Bagi kalian yang penasaran, simak video ini sampai tuntas biar kalian gak gagal paham. Sebelum memulai video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman mengasih subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video selanjutnya, serta like di bawah video. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Silakan kalian klik aplikasi Play Store, terus kalian ketika di pencarian ini Miracast. Jika sudah, silakan kalian download dan install aplikasinya. Nah, setelah itu jika sudah terinstall, kalian tinggal buka aplikasinya. Dan tampilan awalnya akan terlihat seperti ini. Silakan kalian klik-klik aja. Setelah itu kalian klik done. Nah, setelah itu kalian klik connect. Nah, di sini jika tampilan HP Android kalian seperti ini, ada terdeteksi fitur seperti ini ya, atau beda-beda tipis karena tampilannya akan berbeda-beda tiap-tiap merek HP ya. Di sini saya menggunakan HP tipe Samsung A6. Intinya di sini akan tampil fitur near kabel bagi kalian yang memiliki HP yang support, dan bagi kalian yang HP-nya tidak support akan terdeteksi bahwa HP kalian itu tidak support dan akan ada tulisan yang muncul bahwa HP kalian tidak support near kabel, berarti HP kalian tidak bisa menampilkan layar HP kalian ke TV. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.